Kasus curanmor anoraman kerendapan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung, Rojong Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung kerenyorang pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan atau STNK boh KASN boh warga anu keluar asup lingkungan pemerintahan. Warga anu teu bisa nembongkeun STNK kapaksa ditahan tapi kamera bukti yen eta motor milikna. Sababaraha poe katompernakeun rea kasus curanmor atawa pencurian kendaraan bermotor anu diparkirkeun di lingkungan kantor pamarentahan Kabupaten Bandung. Samalah salah sahiji motor jurnalis anu keun memejehna ngaliput di lingkungan pamarentahan Kabupaten Bandung ge digasab maling. Minangka tarekah pikeunjing lar eta kasus curanmor karandapan deui, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung nyorang pamariksaan ka sakumna ASN turta masyarakat anu kaluar asup ka lingkungan pamarentahan Kabupaten Bandung. Samalah warga anu numpak motor kungsi padureugeng jeung petugas Satpol PP lantaran teu bisa nembongkeun STNK sarta henteu mawa surat identitas diri. Lian tikitu sajumlah hing warga anu numpak motor sejena satekah polah nyinglar pamariksaan petugas. Cekepala Seksi Pengamanan Dalam atau Pamdal Satpol PP Kabupaten Bandung, Diki, dinanas-nasnya teu kagiatan dilakonan dumerea kasus curanmor di lingkungan pamarentahan Kabupaten Bandung. Rangka penertiban saja, keluar masuk kendaraan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, siap. Seperti halnya pencurian curanmor yang sudah beberapa kali kejadian, maka kami perketat dengan mengadakan pemeriksaan STNK kendaraan yang keluar masuk, diperiksa STNK-nya. Siap. Gitu. Yang tidak bisa menunjukkan STNK seperti apa, Komandan? Yang tidak bisa menunjukkan STNK kami tahan dulu sampai mereka bisa membuktikan bahwa itu kendaraan kepemilikannya ada. Di sagedengan eta, salah seorang warga anu ditahan Fauza nembrakeun dirina henteu mawa STNK alatan poho. Tapi dirina ngarojong eta ketak Satpol PP sangkan kendaraan anu palarkir di lingkungan pamarentahan Kabupaten Bandung leuwih aman. Nah emang kenapa nggak bawa STNK, Kang? Kenapa nggak bawa STNK? Lupa. Lupa ya? Oke, siap. Kang, menurut Kakang gimana dengan diperiksa STNK gini? Bagus nggak sih? Bagus. Nah, bagusnya? Jadi lebih lebih ketat, terus keamanannya juga lebih bagus. Rezitia Prasaja, Bandung TV.